akan mencoba diskusi bukan di ranah ASN. Kita ingin diskusi tentang pandemi COVID-19 atau sering disebut dengan Corona. Ini berawal dari pengalaman pribadi. Sebelumnya saya pernah, ini pribadi saya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Basro Sadi, saya Cilacap, dan sebelumnya pernah kerja di Family Heart International atau FHI, waktu itu tahun 2006 sampai 2008, saya 2 tahun di sana. Lah, dalam kegiatan FHI itu, temanya sama tentang virus, tapi dulu virusnya virus HIV/AIDS. Gelagatnya hampir sama dengan Corona. Kita cerita HIV/AIDS dulu. Dulu tahun 2004-2005 viral, meskipun tanpa video, tanpa media sosial. Viral adanya hati-hati nanti ke bioskop karena banyak jarum yang dipasang oleh orang yang sudah terpapar HIV. Hati-hati kalau duduk di tempat umum, bla 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 bla. Tapi itu viral. Hampir di semua daerah ada. Lah, setelah viralitas itu muncul, baru ada program namanya harm reduction yang dimotori oleh FHI, Family Health International. Yang di belakang dari FHI adalah WHO. Lah, saya masuk di LSM Peduli HIV AIDS yang kemudian didanai sama FAO. Untuk satu tahun kegiatan ini, saya cerita uangnya dulu. Satu tahun kegiatan WHO mendanai kegiatan di lembaga peduli HIV AIDS kita itu 6.000 US dollar atau sekitar kalau waktu itu kursnya 10.000 ya sekitar 6 miliar per tahun kita dikasih anggaran sebesar itu. Dan tugasnya ternyata untuk mencari pecandu narkoba suntik. Kalau bahasa dari LSM waktu itu penasun, pecandu narkoba suntik. Kenapa pecandu narkoba suntik menjadi sasaran utama? Karena itu dianggap kelompok yang paling rawan terpapar virus HIV. Kenapa paling terpapar? Karena penggunaannya menggunakan jarum suntik, dan ketika jarum suntik satu digunakan oleh komunitasnya, biasanya bergantian, terjadi kontak darah. Dan virus HIV penularannya melalui kontak darah. Lah, tapi singkat cerita, ternyata yang saya alami sendiri, virus itu hanya untuk membuka pintu atau membuka pasar untuk peredaran Subutex. Nah, Subutex itu boleh dicek di Google ataupun di mana, di referensi yang Anda atau subscriber tahu. Fungsi dan kandungannya persis dengan morfin. Sehingga ketika saya mendapatkan mandat untuk menjadi pekerja di FHI yang atau di LSM yang didanai oleh WHO lewat FHI tadi, saya hanya untuk mencari pecandu narkoba suntik, dan 2 tahun berjalan, saya ternyata hanya membuka pasar untuk pemasaran Subutex. Lah, Subutex pada hakikatnya sama dengan morfin. Cuman, Subutex itu yang beli negara, morfin yang jual dokter, yang ditunjuk oleh kesehatan atau Menteri Kesehatan. Lah, kalau morfin yang jual itu mafia, yang marketingnya pengedar dan penggunanya adalah penyalahgunaan. Sehingga itu dianggap melanggar hukum. Dan harganya lebih tinggi. Kalau morfin harganya lebih tinggi. Kalau Subutex waktu itu harganya murah. Satu tablet hanya Rp80.000. Lah, praktek di lapangan yang terjadi, yang mungkin ini negara tidak memahami atau tidak tahu, Subutex itu ketika pasiennya atau pecandu narkoba yang mengkonsumsi Subutex masih sedikit, dokter satu yang ditunjuk bisa melayani dan diminum secara oral sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Subutex.
Tapi ketika pasiennya udah banyak, otomatis Subutex itu diserahkan untuk sekian hari, sekian minggu, dan prakteknya sama pasien atau pecandu narkoba tadi dibawa pulang, digiles, digoreng, apa namanya? Dihancurkan. Digerus ya, digerus. Dihancurkan, kemudian prakteknya lagi diinjek lagi. Jadi target FBI atau WHO untuk pecandu narkoba tidak menggunakan jarum suntik bergantian gagal. Dan karena Subutex sifatnya sama dengan morfin, bikin kecanduan, juga semakin banyak yang menggunakan Subutex. Malah dilegalkan ya? Karena itu yang beli negara. Yang beli negara, yang menjual dokter. Dan ini pintu masuknya untuk mengedarkan itu lewat virus namanya HIV. Nah, kemudian saya mau ngajak diskusi dengan Pak Dr. Aminuddin Aziz terkait dengan corona. Dasar dari pengalaman tadi, kemudian saya berpikir terkait dengan corona juga punya kepentingan yang sama. Bisa jadi punya kepentingan yang sama dengan HIV. Cuman istilahnya yang mungkin berbeda. Ada dua kepentingan besar dalam corona kalau analisa saya. Yang pertama bisnis. Kalau HIV tadi bisnis. Kalau corona lebih ngeri, ada kepentingan ideologis. Pertama, yang kemudian saya menyimpulkan ada kepentingan. Virus itu muncul pada saat perang dagang antara Cina dengan Amerika. Logika perang akan menggunakan segala cara untuk memenangkan. Itu logika perang. Lah, ketika COVID-19 muncul, pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Tiongkok atau Cina. Dan Cina, ini perlu kita ingat dan subscriber ingat, bahwa salah satu negara komunis terbesar dunia hari ini adalah Cina. Lah, kenapa kemudian virus itu muncul di Wuhan? Oh, ternyata untuk membahas corona tidak sebatas itu. Kita harus memahami hal-hal dari mulai timbulnya virus sampai siapa yang kemudian menekan kepada semua negara supaya memberlakukan, supaya ikut membuka kasus corona di setiap negara. Ternyata ada peran WHO. Lah, ini ada benang merah antara HIV AIDS dengan corona. Sebelum cerita corona lebih jauh, saya ingin cerita WHO dulu, yang lebih dekat dengan HIV. Untuk hari ini, pimpinan tertinggi di WHO namanya Pak Tedros. Kita ingin tahu dulu, sahabat subscriber perlu tahu juga, Pak Tedros itu siapa sih? Tedros ternyata orang Ethiopia. Latar belakangnya bukan dokter. Dan Pak Tedros itu aktivis partai politik. Kalau namanya pakai nama Ethiopia, saya tidak terlalu hafal nama partai politiknya. Tapi simbolnya Palu Arit. Simbolnya Palu Arit. Dan Pak Tedros adalah pimpinan WHO yang duduk atas proses pilihan. Dan pilihan itu didukung penuh oleh Cina. Jadi Tedros ini jagonya Cina untuk menguasai WHO. Nah, kemudian Cina dengan dengan menjadi sponsor utamanya Tedros adalah tanpa kepentingan atau dengan kepentingan. Ini cerita logika, saya hanya logika. Logika ketika mensponsori sesuatu pasti dia punya kepentingan. Ya. Ini ada kaitannya dengan corona. Oh, menurut saya ada. Karena corona itu atau COVID-19 itu adalah virus, dan untuk melegalisasi atau kemudian menjustifikasi bahwa ini berbahaya dan tidak berbahaya, bukan Cina, tapi perlu tangan WHO. Sehingga sebelum corona dilepas atau propaganda corona dilepas ke dunia,
Cina dari awal sudah menyiapkan infrastrukturnya, termasuk harus menguasai WHO. Nah, ini kembali ke perang dagang. Ketika perang dagang mulai panas antara Tiongkok dengan Amerika, corona menjadi senjata utama dari Cina atau Tiongkok. Lah, sekarang mulai fokus ke corona. Corona pertama kali muncul di Wuhan. Kemudian media masih menertawakan, bahkan hampir setiap negara masih menganggap ringan masalah corona. Termasuk Indonesia, Pak Jokowi pun sempat menyampaikan di media, oh itu corona kan paling kalau orang Indonesia nggak mungkin kena, rajin minum jamu. Awalnya Pak Jokowi pun seperti itu. Tapi Cina terus meyakinkan dunia. Dengan cara apa? Bikin rumah sakit kapasitas 1000 bed diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini mulai media melirik, oh ini serius ini Cina. Lah itu bagian dari strategi Cina untuk bagaimana menjadi komoditas global. Lah, setelah 1000 bed disiapkan dengan lengkap fasilitasnya, untuk meyakinkan WHO, Cina bikin satu metode penyelesaian masalah corona dengan model lockdown atau pembatasan, kalau di Indonesia diistilahkan dengan pembatasan berskala besar, PSBB. Lockdown bagi Cina itu biasa, karena di negara komunis tidak ada kekayaan pribadi, tidak ada kepemilikan pribadi, sehingga untuk mengeluarkan kebijakan lockdown di Wuhan atau di wilayah Tiongkok, bagi mereka bukan masalah dan bukan hal yang luar biasa. Karena itu memang sehari-hari negara komunis ya, selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, menjamin masyarakat kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Lah ini berbeda ketika negara lain ikut menirukan cara penyelesaian corona dengan model atau metode lockdown dalam rangka untuk membatasi penyebaran. Maka semua negara yang tidak biasa atau bukan komunis pasti akan kalang kabut, ekonomi akan ambruk, dan itu bagian yang diharapkan dari strategi besar adanya virus corona. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Cina negara komunis. Sebelumnya ada negara besar yang berfaham komunis, yaitu Uni Soviet. Kemudian terjadi perang dingin tahun 50-an ya, Pak Dokter ya. Perang dunia kedua yang kemudian diistilahkan dengan perang dingin atau perang ideologi antara komunisme dengan kapitalisme. Kemudian kemenangan di tangan Amerika CS dan sekutunya. Uni Soviet hancur di berbagai negara, termasuk Rusia. Komunisme sebagai sebuah ideologi, apakah akan hanya diam ketika pernah kalah, kemudian tidur, pasrah diri? Logika saya tidak mungkin sebagai sebuah ideologi, apapun nama ideologinya. Contoh ideologi NU atau Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai sebuah ideologi, NU pun atau Aswajab pun bercita-cita semua negara di dunia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang berfaham Aswaja. Seandainya mampu, di semua negara harus ada NU-nya. Itu cerita ideologi, termasuk ideologi komunis. Setelah di perang dunia kalah, dia pun akan bercita-cita untuk bagaimana ke depan bisa menguasai dunia kembali. Nah, cara paling mungkin bagi Cina atau bagi komunis adalah bagaimana mengkomuniskan dunia tanpa proposal yang hard copy. Proposal corona itu paling mungkin. Ketika cerita tentang komunisme, apa sih komunis? Komunis identik dengan ateis, satu ya, anti Tuhan, karena agama dianggap sebagai penghalang produktivitas masyarakat. Karena orang-orang yang beragama
seling banyak doa ketimbang kerja. Itu yang kemudian jadi dianggap sebagai penghalang oleh komunis, sehingga komunisme diidentikan atau diasumsikan sebagai ateis. Termasuk di Tiongkok, orang yang aktif di Partai Komunis Tiongkok tidak boleh beragama karena agama dianggap. Nah, hari ini semua agama kena dampak corona. Semua agama Islam tidak boleh melakukan pengajian, berkerumun, kemudian sholat pun harus jaga jarak. Bahkan ritual yang paling dinanti oleh masyarakat Islam dunia, untuk haji pun harus ditunda, umroh pun harus dibatasi. Ini kan corona sudah mengatur dunia. Itu kaitannya dengan agama. Terus yang kedua, budaya. Komunisme punya cita-cita adanya satu budaya di dunia. Dan hari ini kita punya budaya sama satu dunia. 3M. Ya. Apa itu 3M? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ini semua negara sekarang menggunakan budaya ini. Yang budaya-budaya masing-masing negara sudah hilang. Dan ini jika bertahan bertahun-tahun maka akan hilang. Kembali lagi ke virus, ini hanya tadi bagian dari logika saya. Kembali lagi ke virus, bahwa virus corona ini hanya bagian dari alat untuk menguasai dunia. Yang satu, kepentingan ideologis menguasai dunia, komunisme. Yang kedua, ada bisnis karena perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Itu awalan prolog dari saya. Saya minta di debat atau dibantah ketika logika saya salah. Tapi maaf, ini hanya logika. Dan Tuhan pun dalam menciptakan makhluknya semuanya memiliki alasan yang logis. Sehingga logika juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Dokter. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah perbedaan itu nanti sebuah malapetaka ya. Ya, ini sunatullah perbedaan itu. Saya kemudian berbeda pendapat dengan pemerintah hari ini atau dengan dunia kesehatan yang mudah sekali mengkoronakan orang, karena identitas corona itu sangat ini loh ya, identitas corona sangat sangat tidak masuk akal, sangat tidak logis. Ada virus masuk ke tubuh seseorang, itu kalau dalam ilmu fisika namanya kegiatan aksi, harusnya ada reaksi. Nah ini OTG, orang tanpa gejala, ini kan berarti aksi tidak ada aksi, tidak ada reaksi, kan sudah tidak logis dari model-model ciri-ciri corona. Monggo Pak Amin, kalau kemudian sepakat dengan logika saya dan logika saya logis, mari kita kampanyekan bersama. Kita selamatkan dunia, bahwa ini ada tipu muslihat yang ingin hancurkan seluruh negara. Runtuhan ekonomi semua negara adalah cita-cita komunisme. Keruntuhan umat beragama di semua agama juga cita-cita komunisme. Dan corona adalah bagian dari pintu masuk menuju ke sana. Ini sifatnya diskusi, saya pengen ditashih atau dibantah, koreksi betul sama dosen saya Bapak Dr. Fatkul Amirin Aziz. Termasuk ketakutan-ketakutan masyarakat kan yang juga ingin. Nah, ini modelnya kan model ketakutan. Yang pertama digunakan metode adalah metode menakuti. Menakut-nakuti. Karena orang sesehat apapun kalau dalam posisi takut akan jadi tidak sehat. Takut dibayar ditagih hutang, sing mau lagi sehat jadi ora sehat gara-gara ditagih hutang. Sing maune sehat njabat dadi bupati atau gubernur atau menteri atau apapun ditangkap KPK besok dipanggil untuk pemeriksaan sakit karena ketakutan yang berlebihan, dan corona menggunakan itu. Nah, sekali lagi nih ya, untuk penguatan, ternyata kemanusiaan itu di atas semuanya, dan corona tahu betul pintu masuk untuk diterima oleh dunia dengan isu kemanusiaan. Jokowi pun akhirnya selaku presiden
yang tadinya tidak mau membuka kasus di Indonesia karena ada tekanan politik lokal ya, politik dalam negeri yang tidak peduli corona, yang tidak mau membuka kasus corona, dianggap tidak berperi kemanusiaan, akhirnya Pak Jokowi pun membuka kasus corona di Indonesia. Tapi kalau sahabat subscriber mau cek, Pak Jokowi sempat tidak mau membuka kasus corona karena itu akan menjadi sebuah ketakutan-ketakutan dan lebih berbahaya sisi ketakutannya ketimbang virus itu sendiri. Itu yang saya pahami. Silakan Pak Aziz. Sekarang dari sisi Bapak Dr. Fathul Aminuddin Aziz, untuk bisa memiliki perbedaan pendapat, karena satu pendapat nanti nggak seru. Ya, ya betul. Kalau saya pertama, bahwa manusia dipasi akal itu untuk berbeda. Cara menyatukan perbedaan, cara memaklumi perbedaan itu melalui perdebatan. Jadi saya mohon kepada teman-teman sahabat-sahabat semua, kalau ada perbedaan itu jangan dibawa ke ranah hukum lah. Yeah. Karena berarti sama juga mengambil haknya Tuhan. Karena berpikir adalah wilayah asasi manusia, termasuk apa yang disampaikan oleh saudara saya Mas Abbas ini. Saya mungkin sedikit berbeda dengan cara pandangnya Mas Abbas tadi. Kalau saya melihat corona ini bagian dari ujian umat Islam. Ujian dalam artian bukan lagi diuji, bukan lagi diuji apakah seperti apa gitu, enggak, atau nilainya berapa, enggak. Tapi saya melihat bagian dari ujian itu Tuhan memberikan star kepada umat Islam. Sejauh mana kemampuannya yang selama ini kita bangga-bangga dengan sejarah Islam yang dulu pernah menguasai dunia itu, hari ini diuji lagi oleh Tuhan. Coba antara komunis, kafir, maaf saudara-saudara, kafir maksud saya itu non-muslim lah ya, tapi beragama gitu, jangan nanti kafir dimasalahkan kafir lagi, enggak lah, biasa aja lah bahasa kafir. Yang tiga, umat Islam. Jadi ada komunis, ada saudara kita yang non-muslim, kafir, non-muslim, ada kita sendiri umat Islam. Jadi star kata Tuhan, sama-sama gelap, ayo mulai lari gitu kan. Ya, ya, ya. Mana yang menang? Mana yang menang? Kalau saya melihat sepertinya komunis yang akan memenangkan ini, sama orang-orang kafir, dan ada di barisan ketiga kita umat Islam. Saya tidak melihat Mas Abah, ikhtiarnya dari individu umat Islam, dari kelompok organisasi umat Islam, kemudian yang ketiga dari negara Islam, itu yang mencoba menggerakkan, jika orang bicara tentang vaksin, bagaimana mengikhtiarkan vaksin ini dengan pikirannya secara maksimal, dengan hartanya secara maksimal. Kita lihat hari ini vaksin-vaksin itu muncul dari negara-negara itu. Negara komunis, negara saudara kita yang kafir, tapi dari negara Islam nggak kelihatan. Organisasi kita, dunia, yang begitu luar biasa dengan finansialnya juga tidak bisa membiayai itu. Maksudnya tidak tampak ke permukaan. Kemudian secara individu dari orang per orang juga kita belum menemukan hari ini. Artinya memang kita umat Islam kalah sepertinya, kan, tapi belum selesai ini. Tapi sampai hari ini nggak ada tanda-tanda lari ke arah itu. Terlepas dari itu, apa, saya sepakatlah dengan yang disampaikan oleh jenengan, dari sudut pandang dengan logika seperti itu bisa diterima. Tapi banyak lagi sudut pandang melihat bahwa bolehlah itu dengan model apapun, tapi bisa nggak kita mengkolaborasi terhadap kondisi seperti itu. Bukan akhirnya kita menyalahkan China, menyalahkan komunis yang memiliki perilaku seperti itu. Kalau oleh saudara Abbas aja perilaku mereka bisa dibaca, kenapa kita tidak mengantisipasi itu gitu loh. Soal penyebabnya apa saja silahkan gitu kan. Iya ini benar, ya. Tak potong dulu. Iya ya, silahkan. Ini kan ya. Iya ya, harus rame. Ini terkait dengan kenapa seorang Abbas bisa menganalisa atau bikin satu logika cerita seperti itu. Itu bukan karena saya ahli analisa, bukan saya ahli logika, tapi saya punya pengalaman nyata pada saat kerja di kerja di Family Health International atau WHO. Jadi ada kepentingan bisnis virus ya, ada kepentingan bisnis di balik virus dengan kemasan kemanusiaan yang bermain WHO.
Nah, corona yang bermain juga WHO. Presiden Indonesia Bapak Jokowi dua kali mendapat surat dari WHO untuk segera membuka kasus di Indonesia. Artinya WHO ingin semuanya membuka kasus. Ini kan sehingga saya kemudian punya pikiran, ah ini permainan, ini propaganda dalam hati saya, dan saya belum sampaikan ke publik. Nah kemudian terkait dengan kenapa yang lain tidak mengantisipasi itu, Pak Jokowi dia hebat, Pak Kiai Haji Said Akil Sirot dari Ketua Umum NU hebat, terus siapa-siapa lagi menteri-menteri kesehatan hebat, tapi belum tentu punya pengalaman pribadi seperti saya. Ini yang kemudian menjadi pintu masuk saya untuk menganalisa itu. Ya justru itu, artinya logika yang dibangun dari pengalaman sendiri, ilmu pengetahuan, informasi, itu kan sudah tertuang dalam sebuah gelas sekarang. Ya. Nah ini gelas ini mau diapakan? Yang terpenting kan itu. Ya. Mau virus itu muncul sendiri, virus itu mafia, virus direkayasa. Itu direkayasa, dan lain sebagainya. Hari ini kan menjadi tidak penting. Yang terpenting, antivirusnya, vaksinnya juga belum selesai, apalagi obatnya. Nah, itu ruang gerak kita. Maksud saya begini, orang sering membuka ruangan kerja, ruangan ekonomi, tetapi terkalahkan oleh yang lain. Karena apa? Ada faktor nilai atau value yang lebih dari produk-produk yang lain. Nah, hari ini kita melihat bahwa virus itu saya yakinnya hanya 50% adanya secara alamiah. Karena saya juga berpikir bahwa ada yang secara rekayasa. Gitu loh. Iya. Jadi bisa dua, bisa rekayasa. Tapi kan itu menurut saya, itu hari ini kan menjadi tidak penting ketika persoalan ini udah muncul ke di permukaan. Ketika muncul di permukaan, kalau hadis Rasulullah katanya, khairunas anfa'uhum linnas. Iya. Kejahatan yang dibangun oleh orang per orang itu akan lebih sulit menyelesaikannya daripada yang datang oleh alam secara alamiah. Gitu. Karena ini penuh dengan rekayasa. Makanya menghadapi ini hari ini kalau menurut saya, dari dulu itu bahkan saudara kita kan Jering itu udah terkenakan kasus itu juga kan. Ya. Itu juga karena saya yakin itu karena pintu dialog itu kemudian kita tutup. Coba dibuat seperti ini, apa sih kebutuhan kita ke depan? Jadi apa yang disampaikan itu sebagai, menurut saya itu bagian dari informasi yang harus diolah, dan pengolahannya itu hari ini dijadikan ini sebagai titik pijak orang berpikir. Ada dua berpikir tadi ya, muncul secara alamiah, muncul secara rekayasa, gitulah. Nah, di saat kondisi seperti ini, tugas kita hari ini adalah bagaimana kita membangun saudara-saudara kita yang bergerak di ranah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan biologi, mikrobiologi, dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang kemudian didorong oleh kita untuk bisa mengantisipasi perilaku-perilaku yang dibangun atas dasar kejahatan itu. Entah itu kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi, kejahatan persaingan. Tapi ini yang kemudian jadi masalah menurut saya, perlakuannya yang terlalu berlebihan. Dalam tanda kutip, pertama data okelah, corona itu ada. Nanti dulu, sebelum masuk ke data, saya akan cerita dulu tentang kenapa saya 50% percayanya. Ya. Karena di lembaga saya sendiri itu hampir 500 santri itu dinyatakan corona positif. Ya. Walaupun OTG. Cara penyembuhannya sederhana banget. Dari pondok dipindahkan ke madrasah. Kemudian 10 hari gak sampai 15, sudah dinyatakan sehat. Sehat. Nah ya gitu kan. Atau sudah tanpa gejala lagi. Ini kan, aduh ini seperti apa? Ini kalau kita bicara realitas. Tetapi kan bicara realitas berbeda dengan bicara ilmu pengetahuan. Itu bedanya di situ. Bicara realitas, berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ini yang saya kira butuh apa analisa oleh kita, bagaimana ke depan kita sebagai umat Islam itu lebih cerdas lagi mensikapi sebuah kondisi gitu loh. Ini kalau saya kok melihatnya seperti itu. Soal pengalaman pribadi saya juga
saya juga merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang janggal. Dan repotnya lagi, swabnya hanya di awal, katanya tidak perlu di swab kedua gitu. Kok bisa tahu sehat dari mana? Padahal di kami 500. Ya, tapi nah, kalau menurut saya, itu kita jangan berhenti di situ memunculkan data kondisi seperti itu, tapi justru antisipasi ke depan seperti apa. Contohnya, kalau dalam pandangan saya dari sisi keagamaan, jangan lagi kita memilahkan ini, mungkin ini pandangan saya, jangan ini ilmu agama dan ilmu ini ilmu umum. Ini kan dikotomis. Dikotomis seperti ini kan ketika muncul hadis seperti ini, terus ini gimana? Masa kita mencari virus apa corona kemudian karena ini urusan dunia, lah ini urusan dunia, dunia bedir, lah kan enggak terkoneksi dengan manusia lagi. Jadi malah kalau menurut saya, corona itu harusnya membuka lebar-lebar cakrawala cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan. Yeah. Kedepannya setelah telah terjadi ini. Itu itu kalau kemudian sunnatullah ya terjadi dengan kehendak Allah tanpa rekayasa kepentingan jahat, menurut saya memang harus seperti itu. Tapi dari berbagai kejadian di lapangan ini, setiap kejadian di lapangan, satu dengan istilah OTG, terus yang kedua dengan data yang selalu diakumulasi loh Pak. Ini hanya virus ini yang diakumulasi satu daerah dengan daerah lain, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh, yang terkonfirmasi positif berapa. Itu diakumulasi. Ketika orang melihat data itu dengan angka ratusan ribu, itu akan menjadi muncul satu penyakit baru namanya ketakutan. Padahal kalau kemudian cerita, di Indonesia itu ada 500 kabupaten kota. Satu orang kena satu, satu orang berarti 500. Satu hari 500. Kalau satu hari, satu kabupaten kota terdapat kasus satu lah, berarti 500. Kalau dua hari 1000, angka 1000 yang nonton itu ngeri, padahal satu kabupaten satu, Cilacap 2 juta penduduk yang kena satu, itu kan angka yang sangat kecil sebenarnya. Kalau kemudian hanya dibuka per bulan, per hari, per lokasi, nah ini problem ya menurut saya. Dan saya sih berharap sekali negara untuk segera menutup data itu di publik lah. Sekarang buka apapun muncul data, sekian ribu pasien terkonfirmasi, sekian ribu rumah sakit penuh, yang meninggal sekian. Ini kan ada kepentingan lain selain keterbukaan informasi, tapi ada kepentingan menakut-nakuti menurut saya. Terus terang saya pribadi pernah komplain di media sosial, ada salah satu puskesmas di Kabupaten Cilacap yang berkeliling menggunakan toa, dan itu di live streaming melalui media sosial. Dan saya konfirmasi, saya ikut komentar, tolonglah untuk sosialisasi tentang corona atau COVID-19 di daerah Anda, jangan menyampaikan data dunia. Sekian juta dalam dunia sudah terkonfirmasi, sekian juta meninggal, kemudian cerita tentang kasus di Indonesia sekian ratus ribu meninggal, itu kan menakut-nakuti yang dengar. Ini kan bahasa jurnalis. Saya dulu pernah belajar diklat jurnalistik, menyampaikan berita yang untuk menakut-nakuti dengan yang tidak kan beda. Contoh, kalau jurnalisnya pro dengan pemerintah, itu pasti akan bilang puluhan demonstran. Tapi kalau yang kontra, yang kontra dengan pemerintah, ribuan demonstran itu bisa, atau bahasanya ratusan demonstran untuk mencoba untuk protes ini bla 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 bla. Biar tidak terlalu jauh dulu. Tadi kan kita bicara bahwa ini bagian dari rekayasa atau tidak rekayasa dulu. Jadi kan kamu bahkan diskusi itu ini. Itu pertama rekayasa. Ya makanya yang rekayasa. Kedua, nanti di lapangan sudah terjadi banyak rekayasa dan ini model data yang menakut-nakuti. Iya. Nanti biar kita lebih fokus. Tadi kan fokusnya apakah rekayasa tidak. Jadi kan menyimpulkan bahwa ini bagian dari rekayasa. Saya kan 50% rekayasa, 50% rekayasa original kan. Maaf, asli alamiah. Asli alamiah gitu kan. Iya. Nah, itu dulu kita biar lebih fokus. Kemudian kalau bicara yang kedua, ini yang dengan sampaikan bahwa
bentuk rekayasanya tadi ada tambahan bahwa melalui media informasi, kan begitu? Itu bagian dari skenario, bagian dari sebuah rekayasa. Karena ada akumulasi data global dunia. Buka apapun sekarang muncul data itu. Lagian ini kalau yang narasumber Pak Amin Aziz itu, dia 50% itu percaya corona tapi ngerokok ya. Enggak, karena ngerokok itu membunuhmu angger mati di sumber maning. Begini. Ya itulah makanya saya, kalau saya itu dari awal 50% karena banyak indikator yang kemudian diperdebatkan hilang di permukaan. Contoh yang mudah ketika Dokter Terawan dulu menyatakan itu kan biasa-biasa saja, kemudian hilang aja tanpa diperdebatkan di permukaan dan hilang begitu saja. Padahal berapa sih kematian menjadi tinggi? Karena memang terus difokuskan gitu kan. Itu contoh di Jakarta. Fokus di kuburan itu khusus untuk corona. Lah bagaimana tidak penuh? Biasanya menyebar di seluruh kecamatan, seluruh kedesaan ada penguburan. Sekarang difokuskan. Makanya bisa jadi ramai lagi. Kemudian banyak lah yang, kalau saya sih yang, kalau pengalaman pribadi itu juga membantu pikiran saya bahwa ini adalah 50%, 50%. Soal corona ada 100%. Memang. Karena kita tidak punya, saya bukan bidangnya ilmu, bukan itu. Bukan bidang ilmu kesehatan. Ya, bukan ilmu kesehatan. Seharusnya percaya atau tidak percaya, bukan setengah-setengah. Bukan, karena di satu sisi indikatornya tidak mencukupi untuk memberikan kepercayaan kepada saya 100% bahwa kalau coronanya ada, saya 100% ada. Ya, percaya. Saya juga sama percaya, corona percaya. Ada. Ini yang rekayasanya gitu loh. Yang rekayasa 50% percaya, 50% tidak. Karena apa? Indikatornya mencukupi untuk percaya ini rekayasa. Tapi 50% lain, saya tidak punya ilmunya. Apa kemudian saya sebagai... Tidak punya basic data konkret. Tidak punya basic data. Ilmu pengetahuan juga itu kan bukan bidangnya. Saya tidak berhak untuk menjustifikasi bahwa ini bagian dari rekayasa. Karena saya ilmunya tidak punya tentang itu. Kemudian kalau saya memang terlibat di dalam penyelesaian masalah corona, saya bisa meyakinkan 100%. Okay. Kalau kemudian 50% dari indikator, ya ini dari indikator, ya, yang kemudian muncul angka 50% percaya bahwa ini adalah bagian dari rekayasa. Indikator apa saja yang kemudian menyimpulkan Anda 50% dari percaya? Yang hal sederhana tadi. Contoh, pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi ketika kami menyelesaikan di lembaga kami tentang adanya corona itu, tanpa pengobatan, gitu kan? Iya. Kemudian dinyatakan sembuh. Lah ini tanpa pengobatan ya? Dan iya, ya hanya dikasih vitamin lah ya. Vitamin. Kemudian makan yang tadinya mungkin tempe sama sayur ditambahi sama endog gitu loh. Kemudian juga menggunakan apa? Swab hanya sekali di awal. Tahu sembuhnya kan dari mana? Kan menjadi aduh. Jadi indikator-indikator yang munculnya seperti itu. Kemudian, pengalaman pribadi sih. Iya, pengalaman pribadi maksudnya. Artinya dari melihat itu Pak Aziz ragu tentang kebenaran. Saya enggak ragu benaran corona saya. Santri Anda di pesantren itu kena corona beneran apa enggak kira-kira? Dari fakta lapangan. Kalau enggak tahu yang orang ini kan tadi percaya tuh, percaya sama corona itu ada. Iya. 100%. Ya karena ada saudara saya juga yang meninggal dalam waktu yang sangat cepat gitu. Ketika mereka diketahui, dikasih tahu ke keluarga bahwa ini loh kena corona, let 2 hari ada yang meninggal, let sehari ada yang meninggal juga gitu loh. Setelah dikasih tahu itu kena corona. Setelah dikasih tahu langsung meninggal. Iya, ada yang 2 hari, ada yang sehari. Janggal enggak kira-kira, Pak? Kalau menurut saya di sisi lain lagi-lagi ada yang santri yang konon di anggap positif atau dikoronakan, bahasa saya dikoronakan positif atau positif data yang nggak tahu dari mana, itu dari rapid test apa dari swab. Nah di sisi lain ada yang dikasih kabar corona langsung dalam waktu dekat meninggal. Ini kan sama-sama virusnya. Oh, penjelasan dari dunia kesehatan bilangnya karena ini punya penyakit bawaan, penyakit bawaan katakan diabetes atau tipes, hipertensi dan lain-lain. Jantung. Itu sebenarnya tidak terlalu berdampak menurut saya kalau tanpa unsur ketakutan.
Jadi menurut Pak Abbas itu sakitnya sudah ada ditambah ketakutan, bukan karena adanya corona gitu. Mungkin adanya corona, mungkin ini mungkin ya. Contoh tadi yang santrinya Pak Aziz 500 santri dianggap corona atau divonis corona dan dalam waktu 10 hari hanya dipindah karantina. Ke tempat di karantina di tempat-tempat itu aja enggak jauh. Tanpa pengobatan hanya vitamin tapi sembuh. Dan tidak ada gejala medis lain kan dari 500 santri itu. Lah, di sisi lain ada yang sudah punya penyakit bawaan atau penyerta ya, penyakit penyerta. Itu langsung meninggal. Padahal yang punya kasus penyakit hipertensi itu banyak. Kalau tidak dikoronakan, mereka kan tetap bertahan. Karena kalau tapi saya bukan orang kesehatan ya. Karena setiap orang itu punya kekebalan-kekebalan tertentu. Jadi kayak ini loh, kayak orang kita sebagai orang yang hari ini belum kena paru-paru merokok biasa, tapi yang kena paru-paru merokok menjadi tidak biasa kan begitu. Orang yang biasa kena gula, kita makan beras masih biasa, padi apa nasi, tetapi orang yang kena gula makan nasi biasa ya langsung klepek-klepek. Itu kan persoalannya, justru disitulah bahwa kalau menurut saya itu hari ini kita merasakan kita sebagai umat Islam betul-betul tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Maka sudah saatnya untuk bangkit. Dengan corona ini kita harusnya bercermin gitu loh, bahwa kita miskin ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berjalan parsial sendiri-sendiri. Yang orang politiknya berpikir dari sisi politik, yang orang ekonominya berpikir dari sisi ekonomi, yang orang kesehatannya berpikir dari sisi kesehatan. Nah, siapa yang akan menggabungkan ini? Sementara orang yang mencoba berbeda, bukannya kemudian diajak berdialog dalam satu meja, tapi malah dijerat oleh kasus-kasus hukum itu. Ini kan yang bercermin, kita harus bercermin bersama untuk membaca itu. Kalau saya lebih melihat ke saya itu menangisnya sebagai umat Islam karena kita tidak bisa berbuat apapun dalam kondisi ini. Dari sisi politik kita tidak bisa bicara, dari sisi kesehatan tidak bisa bicara, dari sisi ekonomi pun tidak. Padahal ini yang kemudian berdampak besar terhadap umat, yang dirasakan umat. Kan lucu-lucu di kita di ekonomi. Pikiran saya ketika kita PSBB, pikiran saya, seluruh pertokoan besar itu tutup semua. Yang buka adalah warung-warung kecil, mikro. Kecil itu justru yang buka di tingkat levelan RT. Yang ada di levelan kelurahan, kecamatan, pikiran saya, Indomaret, Alfamart, semuanya tutup. Sehingga akan membangkitkan ekonomi rakyat, gitu loh, pasar dalam pikiran saya. Ya pasar aja juga tutup, kan jadi buka di masing-masing lingkungannya. Nah, jika seperti itu malah akan mencoba bertahan, mempertahankan agar inflasinya tidak terlalu tinggi. Kalau seperti ini, mallnya, toko modernnya pada buka, toko-toko kecilnya malah nggak bisa apa-apa. Ya. Dalam pikiran itu dari sisi ekonomi ya. Iya dari sisi. Jadi memang salah satu target dari corona itu, kalau analisa saya dengan logika saya, targetnya adalah bagaimana menghancurkan ekonomi dunia. Ya justru itu, makanya saya menanggapi mukodimah dari jenengan di awal tadi bahwa ini dalam meningkat, tapi ketika kebijakannya tidak tepat akan tersampaikan apa yang Anda sampaikan di awal tadi. Tetapi kalau strateginya itu matang, akan stabil ekonominya. Closing ya, untuk closing ya. Menurut Pak Aziz, virus corona ini akan berakhir dalam waktu dekat dengan adanya vaksin, atau akan berkepanjangan seperti HIV AIDS yang sampai hari ini sejak tahun 80-an belum ada vaksinnya? Menurut saya akan selesai jika kita duduk bersama, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun yang pegiat kesehatan, pegiat ekonomi, pegiat politik, duduk satu meja, itu baru akan terselesaikan. Selama kita parsial, sendiri-sendiri, tidak akan pernah terselesaikan. Okay. Kalau menurut saya duduk bersamanya yang akan menyelesaikan. Oke, ya ini cerita nasi sudah jadi bubur, meskipun analisa saya benar, meskipun lo ya, analisa saya benar bahwa ini adalah konspirasi kepentingan komunis dan kepentingan bisnis. Tapi ibarat nasi sudah jadi bubur, yang paling penting kita lakukan hari ini adalah bagaimana menikmati buburnya. Kita bisa menyelesaikan satu persatu lah, tahap demi setahap
minimal vaksin itu mudah-mudahan bagian dari jawaban untuk menyelesaikan. Tapi saya tidak, bukan berarti pesimis, saya masih berharap vaksin itu bagian dari penyelesaian. Atau kemudian vaksin itu dijadikan alat untuk menyelesaikan, untuk menutup kasus itu, tidak dibuka tiap hari dan diakumulasi datanya. Karena itu akan menjadi satu bencana baru namanya ketakutan. Kalau untuk menghilangkan ketakutan, dalam pandangan saya, justru jadikan informasi itu informasi lokal. Jangan dijadikan informasi nasional. Iya, iya. Kalau menurut saya, dengan begitu aja udah selesai. Dan kuburkan mereka di lingkungan masing-masing. Jangan ada lokasi penguburan COVID gitu. Akan menjadi rame. Itu kan masih Pak. Ini mau closing malah ya. Ini ya, katanya virus tidak hidup di tubuh manusia yang meninggal. Kenapa meninggal harus di protokol kesehatan? Itu karena kita tidak punya ilmunya. Kalau itu menurut saya berbeda lagi. Justru karena kita belum tahu virusnya kayak apa. Orang kehilangan bau, padahal yang saya tahu, kalau kita pilek aja bau ya enggak kerasa sama sekali. Padahal yang berbahaya kan yang bersinnya itu yang hidup ya. Iya. Iya, ya justru itu kan. Kalau ada orang mati katanya virusnya ikut mati. Ya. Kenapa kemudian penguburannya harus seperti itu? Ini kan memang lagi-lagi tidak masuk akal lah. Ya. Akhirnya muncul berbagai spekulasi-spekulasi seperti saya, spekulasi tentang ini rekayasa, sampai termasuk pemakaman pun rekayasa. Dan saya sering jumpai ada cerita yang ditawari untuk di-covid-kan, karena memang dengar-dengar satu pasien itu harganya ratusan juta, klaimnya ke negara. Ya mungkin itu kalau itu sih tumbuh. Indonesia banget, kalau misalnya artinya banget, Indonesia ya. Banget. Jadi kalau di kita nggak ada yang nggak, kalau itu bagian dari munculnya istisna lah dalam bahasa Arab, iya, pengecualian itu pasti ada yang kayak gitu, yang kemudian oknum kesehatan tertentu lah, tetap ada uang anak dana sosial aja bisa kayak gitu loh ya. Itu jelas urung untuk orang yang betul-betul tidak mau, tapi Indonesia banget. Tapi kalau menurut saya kita jangan tarik ke situ, yang terpenting buat kita ini dalam pandangan saya, ini adalah ruang kita untuk bercermin bahwa kita sebagai umat Islam dalam ilmu pengetahuan kita tertinggal sangat-sangat jauh, dan saatnya saudara-saudara kita yang bergerak dalam ilmu pengetahuan tersebut untuk lebih memaksimalkan potensi fikir, kemudian laku, kemudian akhlak juga. Kalau sudah dengar ini bukan revolusi akhlak ya? Ya bisa, revolusi akhlak kan sama dengan Jokowi yang kemarin. Nah itu kalau persoalan, masa kita persoalan narasi sama kemudian samakan dengan Habib Rizik, saya kira enggak. Tadi yang saya sampaikan ini ruang diskusi gitu kan. Jadi akhlak itu yang menjadi ya tadi munculnya ketersenyuman di tengah badai pandemi COVID. Di tengah kesedihan orang yang kayak gitu ini harus ada revolusi akhlak. Masih revolusi akhlaknya di situ, jangan ada lagi di lingkungan kita ketika orang memang terkena sesuatu kemudian kita tersenyum di belakangnya, itu kan kayak gitu. Makanya kan akhirnya katanya Rasulullah diutus juga akhirnya kan karena akhlaknya itu. Tapi dulu nggak ada kata-kata revolusinya. Kalau sudah disampaikan itu tadi kan disampaikan sama Pak Abbas berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin kepercayaan yang tadi dari 50% bisa nambah nggak jadi 60% atau 70%, karena Pak Abbas kan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Pribadi tapi beda kasus. Iya, tapi sama-sama virus. Tapi irisannya sudah sama. Irisannya maksud saya irisan pengalaman itu menjadi variabel dalam sebuah lingkaran yang sudah mewakili pengalaman. Gitu loh. Iya. Jadi itu udah jadi irisan. Kan irisannya nambah ya, percayanya nambah tadi. Kenapa? 50% tapi mungkin bahwa itu. Lah kan saya udah sampaikan, irisannya sama kan, irisan pengalaman. Irisan pengalaman itu sudah ada lokalnya sendiri. Iya. Jadi irisan pengalaman yang ada itu sudah terisi. Berarti kan sama dengan pengalaman yang selama ini kemudian dihubungkan dengan ini kan kita. Problemnya hanya satu, kita tidak punya kewenangan untuk menentukan bahwa ini rekayasa atau tidak kan gitu. Kita tidak punya otoritas untuk menghakimi bahwa ini permainan atau bukan. Ini sifatnya hanya diskusi. Terima kasih kepada subscriber di seluruh dunia atau di Indonesia bahwa kita sifatnya hanya ya
brainstorming lah ya, ya brainstorming. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Anda yang menyimpulkan, tapi jangan sampai takut ya, jangan pernah takut, karena yakinlah bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Dan ketakutan adalah penyakit yang paling paling mengerikan sebenarnya. Makanya jangan takut. Bismillah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen, Bapak Dr. Aminuddin Aziz, Fathul Aminuddin Aziz, yang baru mendapatkan penghargaan sebagai ASN terinspiratif di Indonesia. Luar biasa. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bu Fayyakoh Subki.